Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin alamin ala umuri dunia an la ilaha ilallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba' Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kabar anda? Semoga kiranya senantiasa dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusan Sahabat keluarga muslim, sahabat hari salah yang dimuliakan Allah Tak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan agar selalu memohon, meminta, dan bersyukur kepada Allah. Meningkatkan keimanan, ketakuan kita. Karena itu adalah sebaik-baiknya bekal yang nantinya akan kita bawa. Perkara yang kiranya menjadi sebab, menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Pernah suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kiranya perkara yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga?" Jadi dia bertanya, dia ingin tahu sahabat ini, apa perbuatan amalan yang dimiliki oleh kebanyakan dari penghuni surga. Artinya, gara-gara itulah dia masuk surga. Maka Rasulullah katakan, dia adalah takwa wa husnul dan ahlak yang mulia. Takwa dan ahlak yang mulia. Kalimat takwa itu sudah sering kita dengar. Hampir setiap penceramah mewasiatkan hampir setiap bahkan itu bagian dari rukun wasiat bertakwa ketika khutbah Jumat ya kemudian yang kedua adalah khul, khulukul husnul khuluk ahlak yang baik ahlak yang mulia nah, poin yang mau kita bahas kali ini adalah hiasilah dirimu dengan ahlak yang mulia Kenapa? Apa pentingnya? Apa keharusan dari memiliki ahlak yang mulia, saudaraku yang dimuliakan Allah? Setinggi apapun engkau menuntut ilmu, terutama ilmu syari', namun kau tak dapati dalam dirimu perbuatanmu, tingkah lakumu dihiasi dengan ahlak mulia maka apa yang kau pelajari duduk di majelis ilmu yang banyak kau lakukan itu akan sia-sia ibarat kau menanam pohon yang mana pohon tersebut telah rindang tinggi besar tapi tidak ada buahnya tidak ada sesuatu yang bisa kau nikmati hasil tidak ada. Kenapa? Karena akhlak mulia, dia adalah perbuatan tingkah laku, perwujudan dari seseorang. Dia adalah buah dari pohon tersebut. Kalaulah buahnya manis, segar, bagus, tentu orang bisa menikmatinya dan senang dengan buah tersebut. Tapi sebaliknya, kalaulah buah tersebut busuk asam pahit sama sekali tidak ada uh, enaknya maka orang nggak akan suka dan tidak akan mengambilnya dibiarkan aja busuk nah seseorang yang dia memiliki ahlak mulia maka tentunya dia mendapatkan keistimewaan yang banyak banyak sekali dan kita bisa tahu kita bisa mendeteksi apakah diri kita termasuk orang yang memiliki akhlak yang mulia atau malah sebaliknya kita malah menjadi orang yang jauh dari kata akhlak mulia padahal bisa jadi engkau orang yang berpendidikan tinggi ya mungkin engkau termasuk orang yang banyak mempelajari kitab-kitab memiliki ilmu yang banyak. Tapi orang-orang menjauhimu. Orang-orang meninggalkanmu. Bahkan orang-orang tidak berharap kehadiranmu. Mereka merasa kalau kau ada di sana, ada hadir, merasa beban, mereka menghindari. Allah Akbar. Maka engkau mendapatkan kerugian yang amat sangat besar. Kalau kau dapati dirimu seperti itu, maka segera untuk introspeksi diri dan memperbaiki akhlak. Karena saat itu engkau sedang tidak memiliki akhlak yang baik di mata mereka. Ya. Al-muslimu man saliman muslim lisanihi wa Seorang muslim itu dia dikatakan seorang muslim yang baik benar ketika apa muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya maksudnya apa ahlaknya perbuatannya tingkah lakunya kalaulah tingkah lakunya baik orang akan senang dia akan dicari cari kehadirannya itu dirindukan ketika dia tidak hadir orang akan bertanya tanya kemana sih pula tapi sebaliknya kalaulah ahlaknya buruk, perangainya yang tidak baik, maka orang malah berharap, oh nggak usah ada hadir dia. Nggak perlu dia ikut bersama kita. Kenapa? Karena buruknya ahlak. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali lagi insya Allah. Dengan penjelasan atau keistimewaan ahlak mulia sehingga kita akan berusaha agar kiranya memiliki akhlak tersebut. Kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali berbicara tentang akhlak mulia yang mana kita sangat butuh memilikinya. Kita meminta mohon kepada Allah. Banyak doa yang diajarkan Nabi kita. Bahkan ada doa bercermin. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kita ya bercermin membaca doa. Bahkan di dalam doa dalam sholat kita, kita bisa membaca doa tersebut. Allahumma kama hasan ta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki, sebagaimana engkau ciptakan dalam keadaan baik sempurna wajah ini, maka perbaiki pula, sempurnakan pula ahlakku, perbuatanku, tingkah lakuku. Mohon kepada Allah, minta. Dan kita harus membuang jauh-jauh pernyataan. -jauh Ada orang yang mengatakan, udah gak bisa Ustaz. Udah bawaan dari lahir. Tidak wahai saudaraku. Sifat karakter tingkah laku. Itu adalah perkara yang bisa diubah. Kalau tidak ngapain Rasulullah ditirim. Inna ahlak. Rasulullah katakan. Sesungguhnya aku diutus. Untuk memperbaiki ahlak. Itu tujuannya Rasulullah disutus. Maka dari sini. Bisa dilihat laku itu bisa dirubah. Tingkah laku itu bisa dirubah. Yang awalnya kasar, emosian, pemarah, dendam, hasad, iri hati, semua bisa diubah. Penyakit hati seperti ini ada terapinya dalam agama kita, dan itulah tujuannya kita belajar menuntut ilmu. Tujuan kita belajar menuntut ilmu ya wahai saudaraku bukan sebagai agar dipandang agar dipanggil, digelari orang yang alim tidak. Tujuan kita menuntut ilmu jauh untuk bagaimana memperbaiki diri kita, memiliki ahlak yang mulia. Kalau ada orang yang kita dapati dia sudah banyak menuntut ilmu belajar ikut majelis ini dan itu tapi ketika berbicara, berkata, mengeluarkan ucapan, orang akan menjauhinya. Orang takut menghindarinya. Kalau sekarang mungkin dengan Medsos ya di Medsos itu karena dia sering sekali membuat status, membuat e, ngepost ya kata-kata yang kiranya menyindir gitu ya. Kata-kata yang menyinggung orang gitu. Terus menceritakan apa saja yang dia rasakan tidak enak dengan orang lain. Maka orang akan berpikir. Ah, masalah berhubungan dengan si Pulan. Nanti malah dibuatnya status di Facebooknya, Instagramnya, di Whatsappnya, dan lain sebagainya. Menyinggung kita. Sehingga apa dia dihindari, jauhi gara-gara itu. Orang yang mudah sekali membuat apa saja di statusnya sekarang Masya Allah kejahatan itu bukan hanya lisan, ya, eh, tapi juga bisa dengan tulisan. Bahkan ada orang yang terbunuh gara-gara tulisan, gara-gara dia disebarkan hoak, dipitnah dia. Allah musta'in. Hati-hati wahai saudaraku, hati-hati dengan lisan, tulisan, dan tentunya juga dengan tangan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada tentunya kalau berbicara tentang akhlak. Kita memiliki contoh yang banyak sekali, banyak sekali. Yang itu mereka adalah nyata, bukan fiksi belaka. Bukan seperti kita melihat tayangan-tayangan sinetron, film-film, yang mungkin tokoh utamanya itu diperankan atau memiliki karakter yang baik. Gitu ya. Dia orang yang pahlawan, suka membantu, murah hati, lemah lembut dan lain sebagainya. Namun kenyataannya di dunia aslinya eh itu adalah tokoh fiktif belaka dan dia sejatinya adalah orang yang jauh dari apa yang dia perankan. Perangai yang kasar, suka eh, keluyuran, suka dugem dunia gemerap malam dan lain sebagainya dari hidup yang jauh dari kata baik ya nah itu yang sering malah jadi seperti yang di artis atau di favoritkan diidolakan maka sungguh sungguh malang nasib generasi kita padahal ada contoh nyata yang telah ditulis dengan tinta emas bagaimana luar biasanya ahlak mereka kita katakan orang yang sebagai guru besar kita dalam belajar ilmu akhlak, adab yang luar biasa. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, jika kita ikuti, kita baca, ya, sirah Nabawi, banyak ya kitab-kitab sirah Nabawi, kita ambil dari beliau lahir sampai beliau wafat. Wa Allah mustahil. Allah Akbar. Luar biasa pelajaran ahlak yang begitu amat sangat banyak. Dari beliau kecil saja sudah nampak ahlak mulia tersebut. Bagaimana jujurnya beliau dalam bermuamalah, dalam berdagang. Bahkan orang-orang Quraisy ketika itu, kafir Quraisy, mereka menggelari Nabi dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur dalam ucapannya, orang yang baik ahlaknya. Dikenal sebagai orang seperti itu, bahkan ahlak baiknya itu bukan hanya kepada teman sahabatnya saja, keluarganya saja, tidak, bahkan kepada orang yang membencinya, bahkan kepada orang yang selalu memusuhinya, orang yang selalu menyakitinya. Dia tetap berahlak, dia katakanlah kisah di antara kisah yang kita petik, ada kisah seorang Yahudi pendeta Yahudi yang ingin menguji Nabi. Namun insya Allah kita akan lanjutkan kisah ini setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum oh muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali segmen yang ketiga, Nu'min Sa'ah hiasilah dirimu dengan ahlak mulia. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan tadi kisah yang ingin kita sampaikan. Kisah seorang pendeta Yahudi. Dia adalah pendeta yang masyhur, Pendeta besar orang Yahudi. Suatu hari mendatangi majelisnya Nabi. Nabi sedang bersama, berkumpul bersama para sahabatnya. Sedang memberikan tausiah, ramai di masjidnya. Masjidnya nabi dia datang kemudian dengan kasarnya dia mengucapkan kalimat kepada Nabi Muhammad ya Muhammad ini berikan kepadaku hutang yang kau ambil dia dia mendekati nabi ketika itu dia tarik uh, apa namanya serban mungkin ya di leher nabi yang itu kasar ya dia tarik seperti mencekik leher nabi di hadapan para sahabatnya dia menyakiti nabi dia dengan kerasnya kemudian dia dengan suara lantangnya mengatakan ya Muhammad bayar hutangmu bahkan sampai situ tidak dia katakan ketika nabi mengatakan bukankah belum masuk waktunya wahai yahudi maka dia mengatakan tidak bayar hutangmu sekarang karena aku tahu bahwasanya orang-orang Quraisy adalah orang yang sangat suka menunda-nunda membayar hutang. Allah, coba lihat Nabi dikasari, kemudian diminta kepadanya belum pada saatnya atau hutangnya itu belum saatnya belum jatuh tempo. Kemudian bahkan Nabi dihina dikatakan sukunya itu Quraisy dihina di hadapan jemaahnya di hadapan para sahabatnya yang tentunya seseorang akan apa namanya dia akan berusaha menjaga wibawanya kehormatannya ketika itu terjadi padanya maka kemarahan itu seharusnya lebih besar dan ketika itu Umar bin Khattab marah melihat orang yang dia cintai Nabi Muhammad SAW diperlakukan kasar di hadapan para sahabat lain apa yang dilakukan Umar dia ambil pedangnya kemudian dia hunuskan menandakan kalau Nabi memerintahkan memenggal lehernya maka dia akan menggal lalu apa yang dilakukan Nabi Nabi tersenyum kemudian dia katakan wahai Umar pergi ke baitul mal ambil 20 sak. 20 sak itu e, segenggaman dua dua genggaman telapak orang dewasa. 20 sak hutangku. Kemudian tambahkan 20 sak yang lain. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, 20 sak yang pertama oke okay, itu adalah hutang dan lalu bagaimana dengan 20 sak yang kedua?" Maka Nabi mengatakan, "Itu sebagai kompensasi atau ganti rugi karena engkau telah menakut-nakutinya." ya Umar telah melakukan apa namanya menghunus pedangnya eh, otomatis membuat gentar ya si Yahudi tadinya maka pergilah Umar bersama si Yahudi ini ke Baitul Mal mengambil atau membayarkan hutang Nabi dia siapkan 20 eh, apa namanya stok itu 20 genggaman itu untuk hutangnya Nabi kemudian diserahkan lalu dia siapkan lagi 20 sak yang kedua maka ditahan oleh Yahudi ini tidak, tidak, wahai Umar, cukup ini saja. Tidak, Umar marah ketika itu. Tidak, ini bukan urusanmu. Nih. Karena saking jengkelnya Umar. dikumpulkan lagi. Wahai Umar, tahan sebentar. Dengarkan dulu aku, aku ingin berbicara denganmu. Maka Umar, oke, okay, silahkan. Umar dengan kesal jengkelnya ya, menyikapi si Yahudi. Taukah engkau siapa aku? Umar mengatakan, aku tidak tahu dan tidak mau tahu marahnya dia. ketahuilah wahai Umar aku adalah si Pulan, dia sebutkan tokoh e, besar di Yahudi." Maka Umar terkejut, "Engkau si Pulan, seorang pendeta yang masyhur. Dan engkau tahu siapa yang kau aku, yang kau kasarkan, kau kasari tadinya?" "Ya, wahai Umar aku tahu." "Dan tahukah engkau Sebenarnya aku setelah lama ingin masuk memeluk Islam. Dan perlu tahu wahai kaum muslimin, umat Islam di umat Yahudi di zaman Rasulullah ada saja tujuh orang mau masuk Islam itu udah luar biasa. Karena saking sulitnya Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Jadi di zaman Nabi saja ada saja tujuh orang atau enam orang dari mereka yang mau masuk Islam itu udah luar biasa prestasi, ya. karena sulit sulitnya mereka untuk Memeluk agama Islam. Maka dia katakan, Yahudi ini menjelaskan kepada Umar, Wahai Umar, aku sudah tahu banyak tanda-tanda kenabian itu di dalam Taurat ada pada diri Nabi Muhammad. Hanya saja ada satu yang ingin aku buktikan. Dan untuk membuktikan itu, aku sudah siap dengan resikonya. Kau pikir aku bodoh mau e, mengasari Nabi di depan para sahabatnya? Dan aku tentu sudah mengambil resiko aku akan terbunuh. Ketika kalau dia emosi. Nah di sana aku melihat di dalam Taurat ada yang dikatakan Nabi itu Nabi Muhammad itu dia di Nabi itu kasih sayangnya lemah lembutnya itu mengalai emosinya dan aku telah buktikan itu maka ketahui lewai Umar aku bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah muhammad rasul dia masuk Islam karena ahlaknya Nabi wahai saudaraku, kalau engkau tidak mampu berdakwah, mengucapkan kalimat nasihat, menyampaikan agama Allah, maka berdakwahlah dengan anak yang mulia. Berdakwahlah dengan menebarkan kebaikan, sesuatu yang dilihat indah, sesuatu yang membuat orang terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Senang dengan sopan santunmu, dengan kebaikan tutur katamu ya wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya semoga kita terus berusaha untuk apa memperbaiki diri kita, menghiasi perilaku perangai kita dengan ahlak yang mulia yang diajarkan dalam agama kita kita tutup dengan doa kepada tuan majelis subhanakallahumma bihamdik syedallah ilahi lantas wa birukawatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh